Alright, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good day to everyone. So hari ini kita akan sambung lagi kita punya lesson berkaitan dengan physical optics. But before that, we're going to do some recap about previous lesson. Okay, so dekat previous lesson, kita telah pun belajar berkaitan dengan wave in general. Okay, and wave ini dia ada beberapa karakteristik lah. One of them ialah wave dia boleh menyebabkan berlakunya interference. Okay, so interference ini berlaku disebabkan oleh apabila kita ada two or more waves that interact each other, then akan berlakunya proses kita panggil sebagai interference. Okay, condition untuk berlakunya interference ada dua. Yang first kali, kita punya sources dia mestilah coherent, dan satu lagi ialah dia punya phase difference di antara kedua-dua wave tadi mestilah constant. Okay, so interference pattern ini kita boleh bahagikan kepada dua in general, sama ada dia akan jadi constructive interference ataupun destructive interference. And also in the previous lesson, kita telah pun belajar berkaitan macam mana kita boleh kaitkan di antara interference ini dan juga kita punya path difference. So untuk konstruktif, kita punya path difference mestilah dalam gandaan nombor bulat. Sebagai contoh, dia adalah 0 lambda, 1 lambda, 2 lambda, ataupun in general dia akan menjadi m lambda. Okay, while untuk destruktif, dia adalah dalam gandaan separuh, sama ada dia akan menjadi 1 per 2 lambda, 3 per 2 lambda, 5 per 2 lambda, ataupun kita boleh ringkaskan dia sebagai M tambah 1 per 2 and then darab dengan lambda. Okay, so ini adalah kita punya path difference melibatkan constructive interference, dan ini adalah path difference bagi destructive. So what is M over here? So M kita panggil dia sebagai number of order. So that is M lah, di mana number of order ini terdiri daripada nombor 0, 1, 2, 3 dan yang seterusnya. Okay, so itu adalah recap berkaitan dengan apa yang kita belajar pada previous lesson. And now baru kita akan masuk dan kita sambung lagi kita punya perbincangan berkaitan dengan physical optics. So kalau kita lihat kepada sekeliling kita, objek di sekeliling kita, okay, objek-objek ini kita boleh kategorikan kepada dua yang utama. Satu kita panggil dia sebagai partikel, dan satu lagi kita panggil dia sebagai wave. So kesemua objek akan jatuh kepada dua kategori ini, sama ada dia adalah partikel ataupun wave. So kalau kita tengok kepada tubuh manusia, okay, of course kita punya badan ataupun tubuh manusia ini dibina oleh cell. So cell is our building block. Okay, now have you ever wonder what is the nature of light? Is it particle ataupun wave? So untuk menentukan nature of light ini, of course kita kena pergi balik kepada dia punya building block. Now light ataupun cahaya ini, dia punya building block ataupun sel terkecil dia kita panggil sebagai photon. So what is the nature of the photon? If you look at over here cell, okay, kita boleh tengok di bawah mikroskop, bentuk dia begini, dan kita boleh panggil dia sebagai a particle. How about photon? Okay, so macam mana kita boleh observe photon ini? By doing that, kita boleh kategorikan sama ada dia particle ataupun wave. But this photon is too small, extremely small to be observed under microscope. So how are we going to know what is the nature of photon, or what is the nature of the light itself? Is it particle ataupun wave? So pada kurun ke-17 dan juga pada kurun yang ke-18, okay, dalam tempoh tersebut, ramai saintis, okay, mencadangkan pelbagai teori berkaitan dengan nature of the light ini, based kepada eksperimen yang mereka lakukan.
Ini termasuklah kepada Robert Hooke, Christian Huygens yang kita belajar pada awal chapter ini, Huygens Principle, dan juga Leonhard Euler. Okey, ini termasuk juga dengan saintis agung ataupun fizikus agung yang kita panggil sebagai Isaac Newton, di mana Isaac Newton juga mencadangkan bahawa nature of light ini adalah a particle. Okey. However, untuk hari ini kita akan pergi kepada salah satu eksperimen yang dijalankan oleh seorang English physicist yang kita panggil ataupun dikenali sebagai Thomas Young. Okey. So, dalam eksperimen ini yang kita panggil dia sebagai Young Double Slit. So, apa yang berlaku dalam eksperimen ini ialah kita hanya memerlukan beberapa apparatus mudah. Okey. Satu ialah kita perlukan source of the light. Over here saya menggunakan laser. Okey, yang kedua kita perlukan double slit. So basically double slit ini ialah kita ada dua slit ataupun dua celah. Okey, di mana kita akan allow cahaya lalu kepada kedua-dua celah tersebut. Okey, yang lainnya akan diblok. Kemudian yang ketiga kita memerlukan screen untuk observe kita punya pattern yang akan berlaku pada skrin tersebut. Baik, macam mana yang double slit ini boleh digunakan untuk menentukan nature of the light? Cara dia mudah ialah dengan melihat sendiri pattern yang akan terbentuk pada skrin. Sekiranya pattern itu, okay, pattern cahaya yang terbentuk pada skrin mempunyai dua garisan ataupun two lines like this, which is similar kepada kita punya double slit. Kita ada dua line di sana. So apabila ini adalah pattern yang kita akan nampak pada screen, bermaksud ini menunjukkan bahawa cahaya itu sifat dia adalah partikel. However, sekiranya kita punya pattern pada screen mempunyai banyak jalur ataupun kita panggil dia sebagai fringes. Maka kita boleh sebut bahawa cahaya itu adalah wave. So ini adalah eksperimen yang dijalankan oleh Young ataupun Thomas Young, dan bila di observe, okay, dalam observation tersebut dia mendapati bahawa pattern yang terbentuk pada skrin adalah pattern di mana dia ada banyak fringes seperti ini. Therefore, Thomas Young come to conclusion bahawa cahaya ataupun light in nature ialah wave. So eksperimen yang double slit ini kita jalankan di dalam satu bilik yang gelap, so that kita boleh nampak pattern yang dihasilkan pada skrin itu lebih jelas. Okay, so sini sekarang kita akan tengok dengan lebih lanjut dan kita akan bincangkan apa sebenarnya berlaku di dalam eksperimen yang double slit. Baik, di sini kita ada laser ataupun kita punya source of the light. Kemudian in between kita ada double slit. So over here saya zoom lebih besar di mana kita akan nampak ini adalah slit yang pertama dan ini adalah slit yang kedua ataupun celah yang kedua. Kemudian di sini kita ada screen. Baik. So seperti yang saya sebutkan sebelum ini, apabila eksperimen ini dijalankan oleh Thomas Young, beliau mendapati bahawa dekat skrin itu dia terdapat fringes. Okay? Fringes terbentuk pada skrin di belakang. Dan fringes ini terdiri daripada bright dan juga dark fringes. Okay? So since saya menggunakan laser yang warna hijau, therefore dekat saya punya fringes saya akan dapat satu ialah warna hijau dan satu lagi adalah yang warna hitam lah. Okay, so kalau saya menggunakan laser color merah, then saya akan dapat dia color merah dan juga color hitam. So basically in general ini kita boleh panggil sebagai bright dan juga dark fringes. So yang hijau ini adalah bright dan yang hitam ini adalah dark fringes. So apa sebenarnya yang berlaku? Kenapa pattern ini? Kenapa fringes ini yang terbentuk dekat skrin kita? Baik, pertama sekali daripada laser, so laser tadi dia akan pergi kepada kita punya double slit. As you can see dekat sini kita ada dua celah, satu slit di atas dan satu lagi slit di bawah.
So this will be slit number 1 and this will be slit number 2. So satu wave akan keluar daripada slit number 1. So like that. Kemudian satu lagi wave, okay, datang daripada kita punya slit number 2. Baik, sekarang ini kita ada dua wave yang datang daripada slit number 1 dan juga slit number 2 di sebelah bawah. So apabila kita ada dua wave dan dua wave ini interact to each other, then apa yang akan berlaku, kita akan nampak pattern of interference di sebelah belakang. So bright and dark fringes ini sebenarnya adalah interference pattern yang terbentuk. Baik, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, interference ini ada dua. Satu ialah sebagai constructive dan satu lagi adalah sebagai destructive interference. So bright ini adalah constructive interference, manakala yang hitam ataupun dark fringes ini adalah hasil daripada destructive interference. Okay, dekat skrin ini kalau kita buat garisan daripada tengah-tengah kita punya slit, okay, kita akan dapati bahawa pattern dia adalah bright fringe ataupun constructive interference. Kenapa yang di tengah-tengah ini adalah bright dan bukannya dark? Okay, so macam saya sebutkan tadi, wave yang datang daripada slit number 1 akan sampai kepada point ini. Dan wave daripada slit number 2 akan juga sampai kepada point di sini dekat screen. Dan kedua-dua wave ini akan interact. Kalau kita perhatikan jarak di antara slit number 1 dan juga point di tengah-tengah, dan jarak di antara slit number 2 dan juga point di tengah-tengah, jarak dia adalah sama. So bila sama bermaksud path difference. Okay, so path difference pada point tersebut adalah kosong. Sebabkan dia sama panjang, ataupun lebih tepat lagi kita panggil sebagai kosong lambda. Baik, kalau kita refer balik, sekiranya path difference di antara dua wave itu adalah dalam gandaan nombor bulat, kosong lambda, satu lambda, maka pattern yang terbentuk ialah constructive interference. That's why lah kenapa di tengah-tengah ini kita dapati dia adalah bright fringe ataupun constructive interference. Okay, so selepas di tengah-tengah ini adalah bright, pattern ini akan berselang-seli dengan pattern dark fringe ataupun destructive interference. So kita ada dark, kemudian kita ada bright, dark, bright dan seterusnya. Now this bright and dark fringes dekat screen ini dia ada nama. Okay, so yang di sebelah tengah-tengah tadi, yang saya sebutkan tadi, dia punya path difference adalah kosong dan dia adalah bright fringe, disebabkan dia berada pada tengah-tengah. Ini kita panggil sebagai central bright. Okay, ataupun setengah kita panggil sebagai central maximum. Okay, kemudian di atas central maximum kita ada dark fringe. So dark fringe ini kita panggil dia sebagai first dark fringe lah. Okay, first dark fringe. Kemudian kita naik lagi kepada sebelah atas, kita ada bright. So ini kita panggil dia sebagai first bright fringe. Okay, kemudian yang seterusnya kita akan ada second dark fringe. Dan nama-nama ini akan continue sampai seterusnya. Okey, kita pergi pula kepada sebelah bawah. Okey, untuk di sebelah bawah, selepas central bright kita ada dark fringe. So this dark fringe kita panggil dia sebagai first dark. So kita nampak di sini kita ada dua first dark, satu yang di sebelah atas dan satu lagi di sebelah bawah. Kemudian selepas first dark di sebelah bawah, kita ada bright di sini. So this bright kita panggil dia sebagai first bright fringe.
Okay. Kemudian kita akan ada second dot, fringe, dan nama-nama tersebut akan continue sampai ke sebelah bawah. Okay. So ini adalah bright dan juga dark fringes and also nama-nama yang kita berikan untuk membezakan, untuk menentukan kedudukan setiap fringes yang terbentuk pada screen. Okay. So sebelum kita pergi kepada part calculation, so first kita akan tengok dahulu number of order ataupun simbol dia adalah M. Tajuk number of order ini sangat-sangat penting. Okay, sebabkan kita perlu tahu number of order bagi setiap fringe yang terbentuk. Okay, so kalau kita salah bagi number of order, then calculation kita akan menjadi salah lah. Okay, so macam saya sebutkan tadi, dekat screen kita ada dua jenis fringes. Satu ialah bright dan satu lagi adalah dark. So bright tadi datang daripada constructive interference, dan dark ini datang daripada destructive interference. Dan fringes ini dia berselang-seli. Baik, kita tengok dahulu number of order bagi bright fringes dekat screen. Okay. So first tadi saya sebutkan bahawa di tengah-tengah screen kita ada central bright fringe. Okay. So untuk central bright fringe, what is number of order? Berapa number of order dia? So untuk central bright fringe, dia punya number of order ataupun M adalah 0. Okay. Kemudian sekiranya kita dibagi fringe yang kedua, sebagai contoh kita sebut dia sebagai fifth bright fringe. Okay, bright fringe yang kelima. So berapa dia punya number of order? Number of order untuk fifth bright fringe M adalah sama dengan 5. Okay, kemudian kita pergi pula contohnya kita ada bright fringe yang ke-12 ataupun 12th bright fringe. What will be number of order? Number of order will be, you guess right, will be 12. Okay, kemudian in certain question ataupun in certain sentence, dia ada gunakan terms yang agak lain. Disebut agak panjang sebagai 6th order of bright fringe. So kita ada tambahan order di sebelah depan. So what will be number of order untuk 6th order of bright fringe? Okay, so since ada perkataan order di sana, maka kita punya M akan menjadi 6. So far untuk bright fringe ini, kita boleh tentukan dia punya number of order dengan melihat dia punya kedudukan. So kalau dia berada pada yang kelima, then M ataupun number of order dia adalah 5 lah. So everything in the number except for central bright, di mana dia adalah M sama dengan 0. Baik, kita pergi pula kepada dark fringes. Okay, so untuk dark fringes kita tidak ada central dark. So kita akan start dengan first dark fringe. So untuk first dark fringe, berapa dia punya number of order? So number of order untuk first dark fringe adalah M sama dengan 0. Okay, so M sama dengan 0. So tengok di sana, first dark M adalah 0. So kita boleh sebut di sana untuk dia punya number of order bagi dark fringes, dia adalah dia punya position tolak dengan 1. So that's why dia punya M akan menjadi 0. Okay, kalau dia melibatkan position of fifth dark fringe, fifth dark fringe, so what will be number of order? So M will be 5 tolak 1. So 5 tolak 1 dia akan menjadi 4. Okay, so untuk 12th dark fringe, what will be the number of order M? So number of order M will be 12 again, minus 1 will be equal to 11. Okay, so far untuk dark fringe, kita punya number of order, dia sentiasa position of that dark fringe akan tolak 1. That will be the number of order. Okay,
How about kalau dia sebut six order of dark fringe? So kita ada perkataan order di hadapan. So bila dia ada perkataan order di hadapan, walaupun dia adalah dark fringe, maka number of order M will be 6. Disebabkan kita ada perkataan order sahaja. So M dia akan menjadi sama macam kita punya position, which is 6. Okay. So next akan pergi kepada calculation yang pertama, melibatkan vertical distance. Simbol dia adalah Y. Okay. So kita tengok balik. Di sini kita ada double slit. Okay, so as you can see, kita ada slit number 1 and then kita ada slit number 2. So saya tandakan dia sebagai slit number 1 and then kita ada slit number 2. So waves daripada kita punya slit number 1 dan juga slit number 2 tadi, dia akan interact. Okay, dan berlakunya proses interference, dan interference pattern itu kita boleh observe pada screen di sebelah belakang. Baik. So kalau saya ambil daripada tengah-tengah double slit ini dan saya bawa terus kepada screen, so saya akan nampak garisan ini akan pergi kepada center of the screen, and then dekat center of the screen macam saya sebutkan tadi, kita ada central bright. So saya letakkan dia sebagai central bright ataupun ringkasan dia adalah CB. Okay. Kemudian kita ada first dark di sini, and then kita ada first bright, kemudian kita ada second dark, second bright, kita ada third dark, and then kita ada third bright, dan seterusnya lah. Okay, so pattern yang sama kita akan ulang, nama yang sama kita akan ulang di sebelah bawah pula. So selepas central bright, di sebelah bawah ini kita ada dark. So ini akan jadi first dark di sebelah bawah. Kemudian kita ada first bright, second dark, second bright, third dark, and then kita ada third bright lah. Okay. So jarak di antara kita punya double slit dan juga screen ini, jarak ini kita kenali dia sebagai capital D. So capital D adalah distance di antara double slit dan juga kita punya screen. Okay. Kemudian satu lagi ialah jarak di antara kita punya double slit, tengah-tengah slit number 1 kepada slit number 2 di sebelah sini. So jarak ini kita panggil dia sebagai small d. Okay, jarak di antara kita punya double slit. So vertical distance Y ini adalah vertical distance di antara central bright sebenarnya. Okay, di antara central bright dan juga mana-mana fringe. So bila saya sebut mana-mana fringe, dia boleh jadi di antara central bright dengan first bright, ataupun jarak di antara central bright dan juga third dark. Okay, so sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okay, itu adalah vertical distance. So kita akan gunakan central bright sebagai kita punya starting point. Okay, so since kita ada dua vertical distance, sama ada dia melibatkan central bright dan juga the other bright fringe, dan satu lagi adalah vertical distance di antara central bright dan juga kita punya any dark fringes. So kita akan ada dua equation. So equation dia akan menjadi Y, okay, sama dengan, kemudian kita ada M. So since bright ini adalah kita panggil dia sebagai constructive interference, maka dia punya M itu mestilah dalam gandaan nombor bulat. Okay, as we know that it will be 0 lambda, 1 lambda, O, M lambda. Okay, so dia akan menjadi M lambda. Kemudian kita ada capital D, merujuk pada jarak di antara double slit dan juga screen.
And then from there dia akan divided by distance D kecil, which is jarak di antara kita punya separation between slit lah. Okay, so itu adalah bright. Dan kalau dia melibatkan dark untuk mengira vertical distance dia, okay, which is Y will be equal to, so dark ini adalah destructive interference. Bermaksud kita punya path difference mestilah dalam gandaan separuh. So dia akan jadi 1/2 lambda, 3/2 lambda, ataupun dia akan jadi N tambah 1/2 lambda. So that's why lah kenapa equation dia akan menjadi M tambah 1/2, and then we have lambda. Okay, kemudian kita akan darab dia dengan distance dengan kita punya di antara double slit dan juga screen. Kemudian kita bahagikan dengan separation di antara kita punya double slit ataupun small d. Okay, so sebagai contoh saya ingin mengira jarak di antara kita punya central bright dan juga second bright. So kita mau kira dia punya vertical distance. So macam mana saya mau kira? So saya akan gunakan di sini, dia akan menjadi Y sama dengan, okay, so berapa nilai M? So since M itu kita merujuk kepada second bright, okay, so what will be M untuk second bright? Number of order untuk second bright, kita tahu dia adalah M sama dengan 2. So M di sini dia akan menjadi 2 lah. Kemudian yang lain kita akan masukkan berdasarkan apa yang dibagi di dalam soalan lah. Okay, so itu cara untuk mengira vertical distance melibatkan central bright, okay, dan juga mana-mana bright fringe, which is dalam case ini saya menggunakan second bright di sebelah atas. Okay, macam mana pula saya mau kira vertical distance di antara, sebagai contoh di antara, saya boleh ambil atas ataupun bawah ya. Contohnya di antara central bright dan juga kita punya third dark di bawah. So berapa dia punya vertical distance? So vertical distance dia ialah, okay, so kita ada central bright dan kita ada third dark. So kita kena tahu third dark ini berapa dia punya number of order. So untuk third dark, M dia, okay, untuk dark dia sentiasa tolak 1 lah. So M untuk third dark adalah sama dengan 2. So the equation dia akan menjadi Y sama dengan, so M tadi 2 tambah 1/2, and then kita ada lambda, and then kita ada yang lain-lain lagi lah, okay, divided dengan kita punya slit separation small d. So that's how you calculate kita punya vertical distance. So penting untuk kamu tahu apa jenis fringe yang kamu deal. Kalau bright kita gunakan equation ini, kalau dia dark adalah equation yang ini. Okay, kemudian selepas kita tentukan equation, kita juga kena tahu dia punya number of order M itu apa. Okay, kalau dia bright berapa dia punya number, kalau dark dia macam mana. Okay, so that's how you calculate vertical distance Y. Okay, kemudian kita ada satu lagi yang perlu kita kira, kita panggil dia sebagai delta Y. Okay, so delta Y, so delta Y ini adalah jarak untuk consecutive fringe. Maksudnya kita punya fringe yang berturutan. Dan bila dia berturutan, maksud saya ialah berturutan dari segi pattern yang sama. Sebagai contoh, kalau saya ingin mengira delta Y di antara, okay, di antara sebagai contoh third bright dan juga saya punya second bright. So kalau kita nampak di sini, third bright dan second bright adalah yang berturutan dan dia adalah pattern yang sama, which is bright. So jarak ini kita panggil sebagai delta Y. Saya juga boleh gunakan delta Y ini untuk yang dark. Contoh saya ambil adalah dia jarak di antara first dark dan juga second dark. So
first duck dan juga second duck, dia adalah berturutan. So first, kemudian second, dan dia adalah berturutan dari segi pattern yang sama, delta y as well. Okay. So kalau saya ambil antara first bright dan juga first duck, adakah ini delta y? So itu bukan delta y. Sebab apa? Walaupun dia berturutan, first bright dan juga first duck, namun begitu dia bukan konsekutif kerana dia mempunyai pattern yang berbeza. Satu bright dan satu lagi adalah duck. So tidak bolehlah. Okay. So macam mana kita mau kira delta y ini? So delta y ini sebenarnya equation dia sama macam yang di atas, cuma dia tidak melibatkan sebarang number of order n. So dia just direct kepada lambda, kemudian terdarab dengan capital D, which is jarak di antara double slit dan juga screen. Kemudian kita bahagikan dengan slit separation small d. Okay, so itu adalah vertical distance. Okay, macam tadi vertical distance di antara central bright dan juga mana-mana fringe, sama ada bright ataupun dark. Dan satu lagi adalah berkaitan dengan kita punya vertical distance yang delta y tadi, melibatkan jarak di antara two consecutive fringes. Dan dia mestilah sama dari segi pattern. Okay. Right, so we're going to look at the first example for today, which is example 7.31. So the question asks, light from a helium neon laser. Okay, the lambda or the wavelength is equal to 633 nanometer. So first, I have the wavelength, which is lambda 633 nano. Nano is equal to times 10 to the power of negative 9 meter. So that is the wavelength of a helium neon laser. Illuminate two slit space 0.40 millimeter apart. Basically, ini adalah kita punya jarak di antara two slits. So D is equal to 0.40 millimeter is equal to 10 to the power of negative 3 meter. So I change everything into a standard unit, which is meter lah. And continue, a viewing screen. Okay, kita ada screen. Is 2.0 meter behind the slits. So D, distance between the slits and also kita punya viewing screen, is equal to 2 meter. So 2.0 meter. So soalan dia, what is the distance between the two second bright fringe? Okay. So since sekarang ini dia suruh cari distance, ini dia merujuk kepada vertical distance, which is kita punya y lah, dan dia melibatkan two second bright fringe. Okay. So kalau dia adalah second bright fringe, bermaksud kita punya number of order m sama dengan 2. Okay. So untuk kita cari dia punya distance ini, saya kena lukis dahulu, sebab saya disuruh cari jarak di antara 2 second bright fringe. Okay. So for that, I'm going to draw ataupun saya just sketch saja. Okay, dekat screen, dekat tengah-tengah kita ada central bright. Okay, so this will be central bright. Kemudian lepas central bright, of course kita ada first dark, kemudian kita ada first bright, and then kita ada second dark, and then yang seterusnya. Okay, so kita punya second bright ada di atas satu. Okay, so ini akan jadi second bright. At the same time, kita juga ada lagi satu second bright di bawah. Okay. So, soalan ini tanya berapakah jarak ini? Jarak di antara two second bright fringe. Satu di sebelah atas dan satu lagi di sebelah bawah. So, berapa dia punya distance ini? So, kalau kita sebut vertical distance y, y ialah jarak di antara mesti daripada central bright kepada mana-mana fringe, which is dalam soalan ini dia merujuk kepada kita punya second bright fringe lah. So dekat sini saya boleh terletakkan dia sebagai this one is y,
Okay. So untuk mencari y, y sama dengan, so sekarang saya deal dengan bright. So bila bright, equation dia mestilah menjadi m lambda kemudian capital D divided by kita punya slit separation small d. Baik. So bila saya masukkan value, so m kita sekarang dia adalah second bright fringe, so m kita akan jadi 2. The lambda is equal to 633 nano. Okay, nano. Kemudian kita punya jarak screen dengan kita punya double slit tadi adalah 2 meter. So 2.0 and then divided with kita punya slit separation which is 0.40 millimeter. Okay. So kita akan dapat nilai y kita bersamaan dengan 6.33 times 10 to the power of negative 3 meter. So that is the distance between central bright dengan kita punya second bright fringe yang di sebelah atas. So here is y yang kita kira. Tapi soalan tanya berapakah distance di antara second bright di atas dan juga yang di bawah, which is tanda soal. Okay. So untuk mencari total distance, basically jarak daripada central bright kepada kita punya second bright yang di sebelah bawah adalah value distance y yang sama yang kita kira tadi. So distance antara two bright fringes ini, okay, dia adalah bersamaan dengan 2 darab dengan y yang tadi. Okay, so from there kalau saya kira dia akan jadi 2 and then over here ialah 6.33 mili. So it will equal to 1.27 times 10 to the power of negative 2 meter. Baik, kita pergi pula kepada soalan yang kedua, example 7.32. Okay. A screen containing two slits 0.100 millimeter apart. Okay. So, two slits 0.100 millimeter apart ini, this is kita punya slit separation. So, D is equal to 0.100 milli is 10 to the power of negative 3 meter. Is 1.2 meter from the viewing screen. Okay, so maksudnya sekarang kita punya slit dengan kita punya screen, jarak dia adalah 1.2 meter, which mean 1.2 meter itu adalah capital D. So dia adalah 1.2 meter. Okay, kemudian continue. Light of wavelength lambda is equal to 500 nanometer. So sekarang ini dalam soalan ini kita menggunakan satu light di mana wavelength dia, which is lambda, is equal to 500 nano. So bila nano, which mean dia akan jadi 10 kuasa negatif 9 meter lah. Okay. Falls on the slits from a distant source. How far apart? Okay, so how far ni maksudnya kita kena cari y lah. Okay, kita kena cari y. Will adjacent bright interference fringes be on the screen? So bila dia sebut di sini adjacent bright interference fringes ini, perasan tidak soalan ini tidak mention sebarang position. Dia tidak mention second bright, third bright, fourth ataupun fifth, tapi dia just sebut adjacent bright interference fringes. So apa maksud adjacent ini sebenarnya? Nah, perkataan adjacent ini, okay, adjacent ini dia lebih kurang sama maksud dengan consecutive lah. Okay, dia merujuk kepada benda yang sama. Okay. Satu lagi, kadang-kadang soalan juga dia mention about fringe width. Okay, so sebenarnya tiga-tiga benda ni, adjacent, consecutive fringes dan juga fringe width, dia merujuk kepada benda yang sama di mana kesemuanya merujuk kepada kita punya
delta y. Okay, as we know that delta y is equal to lambda d over small d. Dan kalau kita tengok pada equation dia, memang langsung tidak ada number of order m. So dia just general saja. That's why lah kenapa dalam soalan ini dia sebut adjacent bright fringes. So dia tidak sebut mana-mana position of the fringes lah. So for that kita akan gunakan equation yang ini. Okay. So equal to lambda kita just now ialah 500 nanometer. Then kita punya screen is 1.2 meter. Then kita punya slit separation. Small d adalah 0.100 milimeter lah. Okay, so daripada sana kita boleh kira. So the answer will be 6.00 times 10 to the power of negative 3 meter. Okay, dan untuk example yang ketiga, example yang terakhir, example 7.33, soalan dia sebut a double slit interference pattern is observed on screen 1.0 meter behind the two slits. So yang ini dia maksudkan ialah dia punya jarak antara screen dengan kita punya double slit, which is D sama dengan 1.0 meter. Two slits space 0.30 mm apart. So ini adalah dia punya slit separation, small d, sama dengan 0.30 mm. Okay, kemudian dia sebut 10 bright fringes span a distance of 1.65. Okay, bermaksud kita ada 10 bright fringes. Kemudian 10 bright fringes ini dia punya total distance dia adalah 1.65 cm. So what is the wavelength of the light? Okay, kita suruh cari berapakah nilai lambda lah. Okay, 10 bright fringes span a distance of 1.65 cm. Okay, dalam soalan ini dia sebut bilangan fringes. Dia tidak sebut pasal position. Okay, dia sebut 10 bright fringes. So bila soalan sebut, dia sebut secara general, dia tidak sebut itu position yang keberapa, nombor berapa. So apa yang boleh kita buat ialah kita boleh gunakan kaedah yang ini. So sekarang ini saya ada 1, 2 dan 3 bright fringes. And then in between them kita ada 2 yang dark fringe lah. Okay, so sekarang ini kalau saya ada 3 bright fringes, okay, ada berapa saya punya delta y? Now we know that delta y ialah jarak di antara 2 consecutive fringes yang sama pattern. Bermaksud jarak di antara yang bright dengan bright yang di bawah adalah delta y. And then the same thing, jarak daripada yang tengah tadi dengan yang sebelah bawah juga adalah delta y. So over here saya boleh sebut kalau saya ada 3 bright fringes, bermaksud saya akan ada 2 delta y. Okay, so sini saya boleh sebut begini. So, kalau sekarang ini saya ada 10 bright fringes, berapakah nilai delta y saya? So, dia adalah sebanyak 9 delta y. Tadi kita sebut 10 bright fringes ini span sebanyak 1.65 cm. So, saya boleh buat kesimpulan bahawa 9 delta y bersamaan dengan 1.65 cm. Okay, so di sini saya tidak menggunakan vertical distance y yang biasa. Okay, saya tidak melibatkan central bright dan sebagainya lah. So, saya gunakan delta y. So,
Delta Y bersamaan dengan lambda darab dengan distance kita punya screen, and then kita bahagikan dengan slit separation small d. So kalau saya masukkan equation ini, dia akan menjadi 9. Kemudian dalam bracket kita ada lambda, kemudian kita ada d, and then divided by kita punya slit separation d, and all of that is equal to 1.65 times 10 to the power of negative 2 meter. And then baru kita akan substitute lah. So 9, kita punya nilai lambda tadi adalah sebanyak, itu yang kita mau cari sebenarnya. Okay, so lambda yang kita mau cari. Kemudian kita punya screen ialah 1.0 meter. Then divided dengan kita punya ni adalah 0.30 mili. Okay, dan kita ada bracket yang luar is equal to 1.65 times 10 to the power of negative 2. So the rest just kita kira gunakan calculator lah. So from there kita akan dapat nilai wavelength ataupun kita punya lambda untuk light yang kita gunakan is equal to 5.50 times 10 to the power of negative 7 meter. Okay, so kamu boleh tinggalkan jawapan dia sebanyak ini. Ataupun kalau kamu ingin tukar kepada nano, boleh juga. So ini kalau saya tukar kepada nano, dia akan menjadi samaan dengan 550 darab 10 kuasa negatif 9 meter lah. So benda yang sama. So dia hilang poin ini. Kemudian kalau saya tukar, dia akan menjadi 550 nanometer. So mana-mana jawapan pun boleh dikira sebagai final answer lah. So with that answer, solution for example 7.33, saya rasa itu saja untuk kita punya tajuk physical optics di bawah interference for double slit. Okay, thank you very much for your attention again. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.